Boom. Detik-detik sang pahlawan Red Spark Megawati Hangestri dapat pengawalan ketat dari kepolisian terkait hal tak wajar ini. Pevoli cantik Indonesia Red Spark mengawali putaran ketiga Liga Voli Korea dengan hasil yang sangat spektakuler. Bagaimana tidak, tim besutan Ko Hee-jin berhasil tumbangkan iPaper secara dramatis di kandang sendiri. Anak didik Ko Hee-jin Red Spark dalam laga yang sangat ketat selama 5 set, kemenangan 3-1 yang sudah didapat Megawati DKK mendadak epic. Diketahui perlawanan Megatron adanya misi balas dendam di putaran kedua kala itu. Red Spark berhasil membalikkan keadaan 3 set berikutnya guna mengalahkan iPapers. Tren positif yang sudah tercipta dari laga kontra meskipun tim Paper Saving Bank diperkuat sosok MVP di dalamnya. Penampilan tim iPaper hari kemarin memang buruk di putaran ketiga ini. Perempuan asal Jawa Timur tersebut keluar sebagai pendulang poin terbanyak melalui 35 angka. Ia menjalani laga ini dengan membukukan total 20 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 35,9%. Dengan kinerja Megawati tersebut, Ko Hee-jin memberi pengawalan khusus. Diketahui di awal dimulainya putaran ketiga ini, supporter dari lawan Mega sempat bertindak kasar saat Mega memasuki basement setelah pertandingan selesai. Diduga motif kuat, sang supporter tidak terima dengan kemenangan Red Spark dan poin terbanyak yang didapat oleh anak asuh Ko Hee-jin ini. Lantaran Megawati mampu mengangkat timnya dari puncak klasemen nomor 5 menjadi nomor 4. Memang Mega terkenal dengan smash yang tak terbendung oleh lawan serta kelincahan Mega saat bola jatuh ke tangannya. Lantas supporter itu berhasil diamankan oleh beberapa panitia karena tindakan yang sangat membahayakan keselamatan dari pemain Red Spark. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.